Buset. Ada apa nih? Ada kawan-kawannya si Ocha. Halo kawan-kawan. Permisi ya. Permisi. Aduh, kasihan nih lagi tidur. Halo kawan-kawan. Hai. Hai kawan-kawan, kasihan sekali nih, aduh. Hey, kamu namanya siapa? Hello. Hello, hello. Kandangnya bersih sekali ya? Dia enggak bau, hanya dikit ya. Iya. Wah, ini udah bagus banget ya. Bagus sekali ini. Kitchen jadi sini. Iya. Di sana guling babi. Guling babi. Dua itu sana itu. Oh. Di sini tempatnya bersihin babi. Ini bersihin babi. Ya, sana masak. Di sana buat masak nasi semua itu. Oh. Sana bikin bumbunya. Oh iya. Ya. Ini bersihin babi. Ya. Banget. Cara bersihin babinya gimana? Disembeli dulu, sembeli di mana? Ya, sembeli di sini. Iya, di sana di atas. Oh. Sembelinya di atas. Sembeli di atas. Saudara. Baru bersihin, baru bersihin. Oh. Ya, kadang dibakar, kadang pakai air panas. Kadang dibakar. Ya. Habis itu kalau udah bersih, ya, masuk ke sini dia. Kalau udah bersih masuk sini. Ya, masuk ke sini. Di sini dia ada di udah diisiin besi tempat ngguling nih. Oh iya. Ah, di sini dia langsung kan masuk bumbu apa? Oh, di sini bumbu masuk nih ya. Ya. Jeroan udah keluar ya? Keluar, udah keluar. Jeroan udah keluar di sini. Iya, jeroan. Oh, oke, okay. Keluar jeroan di sini. Wah, apa kabar? Waduh, setahun kita gak ketemu nih, setahun. Dewi. Setahun lebih nih. Harus foto dulu nih. Harus foto dulu nih. Tadi kita padahal tadi lewat lewat sana, cuman gak mampir ke Watercress. Oh iya, besok mampir. Makan di kebun. Halo, halo. Waduh, udah setahun gak ketemu aduh, nih. Keren. Setahun gak ketemu nih ya. Masuk ini masuk konten nih nanti. Halo. Masuk konten. Siapa nih namanya? Halo bajunya. Asik. Dulu kerja di Revolver ya? Iya, baru. Oh, bareng ya? Oh, aduh, anak lama nih Revolver. Wah, dari Revolver kecil kita di sana. Dari Revolver kecil? Iya. Oh. Iya. Setelah ini masuk bumbu. Ya, masuk bumbu ke sini. Oh, bu guling ya? Oh, guling. Iya. Bumbu guling. Ini sempat Chef Agus sempat ini nih, sempat kasih lihat saya nih. Penggulingan waktu itu ya. Ya, yang belum gini. Belum baru proses ya. Baru proses ya. Ya, iya. Wah, ini bisa guling berapa biji nih? Wah, ini masih panas. Ya, masih ada api ya. Wah. Oca, masih panas, Oca. Oh, ini panas sekali tadi ini. Ini panas sekali ya? Ini setiap hari rutin 5. 5 itu udah pasti. Ya, ya pasti ya. Yang paling sedikit ya 12. 12. Kayak kemarin tuh ada rayaan itu nyampe lah 30. 30 gitu. Ada perayaan. Ya, sampai ada udah baru beli orderan. Ini pakai arang sama batok ya? Ya. Arang sama kulit kelapa. Kulit kelapa. Ya. Akar kayu bakar. Ini juga sama ya? Sama. Guling sini juga ya? Ya. Di sini ini kalau bilang full kapasitas 50 ekor bisa. 50 ekor? Bisa. Oh. Tapi kan ini jamnya status. Iya, jamnya ya. Jamnya. Nah, kalau lagi guling gini, itu chef harus di sini. Tergantung. Enggak harus. Ya, tergantung juga. Tergantung karena ya. Anak-anak udah pada bisa semua. Anak-anak udah pada bisa ya. Ya. Yang kemarin tuh yang di dalung rada alot ya. Ya, rada pasti. Alot. Terus makanya si Ocha hari ini pengen datang ke itu, pengen beli ke Ubud lagi deh. Pengen makan lagi di Ubud. Nah, kalau yang kecil babinya pasti alot ya. Oh, kalau kecil pasti alot dia. Pasti dia kalau. Oke, okay. Kenapa kecil begitu? Babinya pasti alot, tergantung kualitas babi juga. Oh, tergantung kualitas babi. Kalau yang besar kan babinya bagus, ada lemaknya. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, ada fatnya ya. Ya itu yang bikin garing. Ya. Oh. Tapi ini tempatnya daun tungku bagus banget ini. Bersih banget ini mah bisa bikin piknik ya. Orang bisa menyaksikan dan langsung makan di sini, habis bakar langsung makan gitu. Bisa ya, bisa. Keren loh itu kan, tinggal habis selesai bakar ya. Kan bisa pakai tempat gathering tuh di sana. Oh iya, gathering itu ya, gathering ya. Ya
Iya tuh. Itu boleh tuh, ya. harus ada minimalnya tapi di sini. Ya, minimal ya. 50 orang. 50 orang. 50 aja bisa. Buka harga dah chefnya. Buka harga nanti saya coba tawar-tawarin teman. 50 orang ya udah maksimal setting kayak buffet kayak ya. Itu. Sama dengan kayak open kitchen kayak gitu loh. Kira-kira 50 orang, kalau satu orang makan 3 porsi, berarti harus berapa babi? Satu orang 3 babi, berapa? 3 porsi. Nanti anggaplah 50 orang nih kita bikin ya. 50 orang, babi urun berat 60 udah bisa. 60 kilo? Oh, 60 kilo berarti open harga berapa? Itu dah, 60 kilo saya buka di agar 7,5. 7,5 juta? Iya, okay. Udah puas tuh makan, okay. Makan, minum, udah. Iya, iya. Yaudah, saya buka di 15. 15 juta ya. Lah istrinya kan harus dapat bagian juga. Istri saya juga harus dapat bagian nih. Jadi 15 juta kita buka di sini seminggu dua kali aja lah. Ya, ya. Lumayan. Seminggu dua kali itu lumayan. Ini kan. Nih tempatnya nih ya. Kita buka di sini nih. Wah, ada pohon kelapa tuh. Wah. Wow. Tinggal dua pohon ya, tapi bagus ya jadinya. Rapi banget. Satu tahun lebih om ke sini itu kan masih hutan. Masih hutan ya? Yeah. Ayam masih lari-lari. Sudah nggak ada ayam sama sekali. Sudah nggak ada ayam? Yeah. Jadi kemarin kan saya latihan boxing. Teman-teman boxing saya itu suka makan. Kita kumpulin ke Bali, terus abis itu makan-makan di sini. Iya, yeah, bagus itu. Iya kan? Nanti saya set up semua yeah. Di sana. Yeah, saya ya. Udah punya alat. Kalau saya biasa handle gathering juga pernah. Iya. Udah hampir 3 kali 4 kali. Oh gitu. Udah 3 4 kali. Itu saving piece babinya dipotong di atas kayak yeah. Korean barbecue ya. Potong langsung di sana. Ini ada hal yang spesial berarti. Kalau masak di tempat. Ya, ya kan? Habis panggang. Habis panggang langsung masuk ke sana. Ya, di display. Display potong, langsung di, potong. Iya, kayak Korean barbecue. Gila. Babinya di atas ya ini. Apa kita coba dulu? Kita coba dulu, ya kan? Kita coba dulu ya, nanti ya sebelum kita... Iya, kita coba dulu buat marketingan, masukin YouTube dulu. Sip. Ya kan? Ntar saya masukin yang ini dulu nih. Siapa tante abis ini ada PO kan? Ah. Tapi ini keren sekali loh. Bisa lihat babi di sini. Kenang babi itu. Ya? Bisa pilih babi ya? Babi itu udah ada gininya dia. Udah ada... kodonya udah ada nomornya. Oh, udah ada nomornya. Oh, berat segini, dia kesini, berat kesini, dia kesini. Kalau ada orderan babi, udah ada kodonya, nanti anak-anak tinggal ngambil aja. Oh, gitu. Ya, kode harga udah tertera. Kode harga udah tertera. Jadi nggak pakai nama dia ya? Nggak pakai nama. Pakainya kode aja nih. Kode aja, kode nomor aja dia, di telinga. Wah, ini sekarang rata-rata setiap hari yang standby di sini, 10. Paling sedikit kita kapasitas di kanan ini 20 ekor. 20 ekor? Iya. Itu maksimum ekor. Ya? Maksimal 20 ekor. Kalau lebih dari 20 ekor udah overload dia. Penuh ya? Iya. 1 2 3 4 5 6 7 20, 8 9 10 20, 11. Ini sekarang 11. Iya, 20 ekor itu biasanya ya kalau lagi rame kayak kemarin tuh kita kurang. Oh gitu. Iya, kurang. Tapi untuk babi aja untuk outlet kita aja yeah. 20 ekor kita kelihatan. Cukup ya? Pastinya cukup. Dah. Sekarang Dau Tungkup ada berapa? Di Ubud? Kelihatan. Waribang. Kelihatan. Tabanan. Mengui. Dalung. Ya, 6. Udah 5. Udah 5 ya? Ya. Oke. Okay. 5 tuh. Impiannya adalah berapa? 30. Nah, 10 aja. 10 aja, 10. Yang di itu jadi? Di mana? Yang... di Tegunungan? Iya, Tegunungan. Tegunungan mungkin ya... lagi berapa tahun lah kemudian. Udah lagi berapa tahun ya? Ya. Karena menurut saya, daripada bangun Tegunungan, mending bangun ini. Ini udah bagus ya? Iya, ini udah bagus. Tempatnya dekat dari Ubud. Orang kalau dari Denpasar ke Ubud pasti lewat sini. Iya. Iya kan? Tadi saya mau ke Ubud pasti lewat sini dulu sebenarnya Sukawati kan? Tempatnya bagus di sini. Om lewatnya bypass seperti ya? Lewatnya bypass Sanur. Oh, lewatnya Sanur. Berarti ke kanan. Iya. Ke Tewel berarti. Iya ke Tewel. Oh berarti om harusnya arah sana aja lurus ke Sayan. Tapi sana lebih sering macet loh. Iya Sayan macet kayaknya. Ya. Nggak dikasih lewat Sayan. Ya kan di sini gimana? Kita bikin semi cold blue style ya kan? Iya dong. Ya. Kan tempatnya adem banget dan nggak bau juga. Oh iya ini tempat bagus banget ya.
Ini tempat adem sekali. Ini sejuk, karena mereka kalau siang hari. Iya, iya. Nah, jadi sejarahnya saya ketemu dengan Chef Agus nih yang punya daun tungkup nih. Ketemu istrinya dulu. Kita ngafe di Watercress, Ubud ya. Iya. Ngobrol-ngobrol. Di mana babi guling yang enak? Dan aku kasih tahu. Dikasih tahu. Wah, Bigul nomor 1 Bali nih yang punya nih. Wah. Harus tahu orang-orang. Ini tempatnya tuh bagus banget tuh. Ini kita adakan acara di sini. Ini kantor. Enggak, kantornya sini. Oh. Kantor. Purchasing. Ya, sana toilet. Toilet ya? Ya. Ini udah kayak semi-semi restoran ya? Iya, udah kayak restoran. Ya, udah kayak restoran ini. Dan belum ada ya, chef? Di Bali. Belum ada ya? Bikin Bali, yang ya. Kalau di Bali kayak gini nih. Langsung panggang ya. Modelnya kayak tempatnya kayak gini, babi ya. Belum ada. Saya ada ide loh, chef. Beneran kayak tadi, chef. Enggak usah kalau mungkin awal-awalnya kita bikin PO ya. Supaya kumpulin orang dulu gitu. Iya. Tapi lama-lama sebenarnya nggak perlu, chef. Booking 1 hari sebelumnya, mau ke Bali besok. Grup berapa? 10 orang. Langsung booking satu ekor. Babi. Iya. Makan di sini. Iya, makan. Bisa. Nanti 4 jam kemudian langsung bisa grup kedua. Bisa. Jadi nggak usah tunggu lagi 2 kali. Iya. Awal-awal aja 2 kali. Kan? Kita bikin chef table. Iya. Kita bikin bisa. Chef table gitu kan ya? Keren banget tuh. Bisa. Tapi kontennya harus jalan. Iya. Ya kan? Oh, banyak yang ngatur itu. Kontennya harus jalan itu. Biar keren. Iya, itu. Nih, ini juga ininya udah rapi banget. Ini sementara aja loh. Nanti mau tak rencana saya mau tak pavingin semuanya. Mau di paving. Oh. Oh, ini kan biasanya kalau mobil jalan berisik ya. Berisik. Oh, iya. Kalau udah paving kan. Iya. Tapi kesannya alamnya dapat ya? Dapat. Kesan alamnya. Samping sawah ya? Iya, kan masih angin sawah kan. Masih angin sawah ya. Wah, ini kalau ini enak sih ini. Dibikin ini camping juga asik sih. Cuman itu bikin lawar plek di mana? Di sana. Oh, di warung. Sana, ya. Oh, bikin warung lagi di sana. Oh, saya kira di sini. Nah. Oh, sana dekat. Iya. Beda. Kan bukan bigul. Bukan bigul ya? Bukan, tapi babi. Babi. Nah, sih coba cerita dikit lawar plek. Lawar plek ini lawar plek itu apa sebenarnya? Lawar plek itu olahan daging babi dia yang dibuat dari daging yang babinya itu masih mentah, dagingnya okay. Masih mentah tapi dimarinit dengan bumbu Bali. Jadi otomatis gininya itu ya bisa dibilang kayak cerita-cerita kemarin tuh ada kayak apa namanya penyakit atau apapun. Udah matang dia. Mati udah, ya? Udah mati dia semua. Okay. Karena rempah Bali itu jujur keras banget. Keras? Keras banget rempah Bali. Tapi lawar plek ini tidak dijual sembarangan ya? Kalau lawar plek tidak jual sembarangan. Saya keliling-keliling dan pasar nggak ada? Ya, kalau dan pasar ada, tapi jarang. Cuman jarang. Orang-orang tertentu aja yang bisa membuat. Ya. Karena ya kalau dibilang gampang, bikin lawar plek itu ya bisa dibilang gampang. Kalau dibilang susah, udah pasti. Oke. Okay. Tergantung teknis kita membuat. Oke, okay, siap. Tapi kalau orang hamil nggak bisa ya? Kalau saya saranin sih, ya. Kalau orang hamil jangan. Tidak. Apalagi ya. Darah. Iya. Jangan. Lebih baik ya. Jangan. Iya, orang hamil makan sayur-sayurannya aja. Tapi sayur-sayurannya juga nggak boleh mentah kan ya? Oh, kalau lawar, di tempat saya itu ada 2 jenis lawar, yeah. Ada lawar plek dan lawar biasa. Oh. Kalau lawar biasa itu dagingnya benar-benar matang ya. Yeah. Dan sayurannya pun juga. Oh, ada matang. Lawar biasa yang matang juga. Iya. Oke. Okay. Lawar biasa yang benar matang, dia itu pakai buah-buahan kayak jackfruit, okay. Long bean, kacang panjang, okay. Kayak gitu, pepaya gitu. Oke. Okay. Dia pakai itu. Oke. Okay. Bisa, tenang, masih bisa makan. Tapi kalau lawar merah. Jangan pakai darah, dia lawar putih ya, sayuran matang. Aja ya. Matang dia semua. Matang aman. Matang terus ada balung kikil kan enak banget. Balung kikil itu apa? Balung kikil jadi kayak dari balung. Ini. Oh, kikil itu kan kaki ya? Iya, dari kaki ya. Babi. Kaki babi? Iya. Oh. Nanti Om cobain aja. Iya. Oke. Enak banget sih itu. Ntar cobain ya. Ini ya. Review masakan Chef Agus yang punya daun tungkup. Yeah. Kau udah terlalu sering makan daun tungkup. Karena kalau Bali cobain. Aja nggak pernah ke Western saya. Iya, udah malas ya. Apalagi nyentuh main itu pendening udah nggak pernah. Udah malas banget.